Hello semuanya dan selamat datang lagi di Far Cry 5. Dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan kita untuk menangkap dan melumpuhkan si Baba Joseph Seed ya, karena dia sudah memiliki sebuah sekte sesat yang harus kita lumpuhkan gitu. So, seperti apakah cerita selanjutnya? Enjoy. Gua tuh kemarin tuh udah di ngalahin si ini ya, siapa dia namanya itu, si Jacob Seed ya kan, karena dia apa ya, si Only You pastinya ya. Only You copyright ya kan. Mengesalkan sekali. Udah, sekarang tinggal satu region lagi ya, adalah Fate Region gitu. Sekarang kita bakalan menyerang Hope County ya. Ini padahal kalau misalnya kita naik pesawat atau naik, jangan pesawat ya, helikopter ya. Kalau naik pesawat, ampun. Pilot gadungan namanya juga ya kan. Jadi naik helikopter masih mending gitu. Ya kalau misalnya naik helikopter nggak enak gitu, nggak usah muter-muter ini kan, ngelewatin jalan kayak gini, tinggal terbang lurus seret nyampe ke sana udah. Kalau kayak gini mah jauh 400 meter tuh, muter-muter ikutin jalan ya kan, 200 meter motong jalan aja udah, lewat sini lah. Oke, ini dia kita das. Oke, ini sampai nih. Eliminate all enemies. Oke, ntar dulu ya. Sambar itu kita lihat dulu, kita scouting ya. Santai, ini gua datang nih. Untuk membantu kalian semua ya yang ada di Hope County. Sini lo, nih. Mana lagi? Ada lagi? Anda, nih. Kena lagi, mana lagi? Udah? Ntar dulu. Nih, mati kamu. Udah, ada lagi. Mana? Hei, kaget gua. Keren musuhnya. Gak taunya dia munduk-munduk di situ ya kan. Oh, ini dia. Nih, ini biar dia aja nih. Ayo, tunjukkan. Hup. Dor. Nah, gitu dong. Hilang ya. Woi, si sheriff ya. Ternyata dia masih hidup. Keren, gua tiwas. Soalnya di awal-awal dia hilang duluan gitu kan. Dia terpental ya. Kenapa itu dia tuh? Entahlah gua. Oke, ini dia. Defend the gate ya kan. Maju. Jangan ngalangin dong. Yang bener ya, yang bener dong. Hup. Mati. Lagi. Hup. Lagi. Nih, sniper. Sniper lawan sniper ya. Hup. Jitu kan tembakan kita. Jangan salah. Itu dia yang maksud gua gitu kan. Kena ya kan. Nah, ini datang lagi nih. Rombongan apa nih ya? Mati lo. Ini kayak rombongan SD ya kan. Rombongan SD yang lagi piknik kayak gitu tuh. Datang dua mobil ya kan. Piknik kemana ya? Cibodas tuh. Tewas gak lo. Nih datang lagi yang selanjutnya ya. Gila. Jalannya udah zigzag tapi kena juga ya kan. Gila. Karena anda sudah kena. Anda sudah bermain-main dengan kita ya. Jangan. Taruh. Mana lagi nih? Di situ ada. Mana dia? Dia udah masuk teritori kita ya. Bledos. Entar dulu. Kayaknya di sini ada nih. Tuh kan? Entar dulu, sabar. Nih, mati lo kambing. Ini si sheriff nggak guna ya tuh, lihat naik tangga aja lah sama dia. Mana sih? Nggak kelihatan gitu.
Wih, mantap, itu baru tim gua. Mana sih? Mana sih? Oh, ini dia. Ah, speaker truck. Gila, itu orang mau perang apa mau konser? Baunya speaker ya kan? Ntar dulu. Gua ada sesuatu yang minggir dong. Ya, gua ada ini nih, santai ya. Biar gua ledakin aja deh. Ntar dulu dah, pakein aja ya. Wup. Boom. Ih, enggak kena kocak. Satu. Satu. Baru satu. Ini yang kedua nih. Minggir dong ya. Nah, kita ambil ini aja nih. Hup. Dua. Satu lagi, the last one. Jangan konser di sini ya. Gile bener emang. Mati lo. Ngapa kamu mau naik-naik, ha? Udah, ada lagi nggak? Ini musiknya berhenti, ini habis kali ya? Sedikit kriuk ya. Santai, oke. Mana lagi nih? Oh, ini di bawah. Mental nggak lo? Mana lagi? Oh, ini ada lagi nih di sini nih. Dah. Ih, malah turun. Kocak. Mana lagi? Beres, sip. Rogers, there's an arc welder somewhere inside. Footy was using it last. Get on it. You're with me. Let's start collecting scrap. You have to pull the doors off some of the cells. Do it. Now hop to. Ain't got much time. Udan, gila. Ini sheriff beneran ya, sheriff beneran ya. It doesn't look too bad. You'll be all right. Just keep pressure on it. You know, I was gonna retire last year. Ya udah, kenapa nggak pensiun aja? Karena dia harusnya udah pada pensiun gitu tahun kemarin ya. Udah harusnya ada pensiun ya. Sekarang nggak ada di sini Anda. Siapa tuh? Kita cougars gitu ya. Cougars itu kucing hutan gitu ya. Arizona dong ya. Arizona kan kucing hutan kan. Atau apa ya, lupa gue. Kalau gak salah Arizona kucing hutan deh. Dan tuh orang ya. Sembarangan. Kita di sini tuh yang paling berguna di antara kalian-kalian ini, tau nggak? Hey, siapa ini? Hey, kita dikasih lencana ya, lencana cougars. Sebenarnya si bapak-bapak ini, oke. Si bapak-bapak itu kayaknya terlalu berambisi dengan cougars ya. Mungkin dia favorit ya. Udahlah, let's go. Dan dikunci. Dikunci dong. Oh, kita harus ngomong dulu sama sini. Ya udah. Ya lu ninggalin nih kan. Bukannya ngebantuin. Bangun-bangun kita udah enggak ada dia nih. Whatever she says, whatever she promises, it's a lie. Oke, semua yang lo dengar dari kata si Fate tuh adalah kebohongan ya katanya. Makes you forget. Makes you feel free. You just want to stay there forever. But it isn't real. None of it. Oke. If Virgil and Tracy hadn't found me, I'd still be out there swimming in a sea of bliss. A prisoner in my own head. Those two saved my life. These cougars
They're good people, but they're hanging on by a thread. We gotta help them, Rook. No one else will. One last thing. We had a doctor. Well, a veterinarian, but he's doing his best. Dokter hewan menangani manusia juga ya. Gile, hebat, hebat. That's it. Oke, jadi ini adalah regionnya si Fate, ya kan? Jadi region Fate itu berhubungan dengan yang namanya The Bliss, di mana The Bliss itu adalah nah, ini nih, kayak yang bisikan-bisikan ini. Tuh. Ini tuh apa ya? Semacam genjutsu dari Naruto gitu. Jadinya apa ya? Kayak nge-fly gitu, kayak ada vision dari orang-orang ini dari dari si Fate itu. Jadi kan apa kayak ada tumbuhan gitu. Nah, tumbuhan tuh kayak ada nektarnya. Nah, nektarnya itu bikin kita berhalusinasi gitu. Gitu, ya kan? Jadinya kita seperti mendengar-mendengar atau mungkin melihat halusinasi-halusinasi dari si Fate gitu ya kan. Gitu. Jadi si kata si siapa namanya tuh? Si siapa deh? Sheriff ya, si Sheriff bilang kan jangan percaya apa yang dilihat, apa yang dirasain gitu. Apa yang didengar juga ya kan? Karena itu adalah sebuah kebohongan ya. Oke, itu you've been blessed nih. Pasti gue bakalan nge-fly bentar lagi nih. Liatin aja nih. Pasti, pasti lihat nih ya. Kayak yang sebelumnya, kayak yang you've been marked, you've been apa gitu kan. Sebelumnya waktu si John, waktu si siapa dia namanya lupa gue, si John, terus si si Jacob gitu kan, pada you've been marked gitu. Kalau ini you've been blessed ya kan. Nah, kita lihat aja nih, bener nggak gitu kan? A few moments later. Nggak, kayaknya nggak ada ya. Oke deh, ntar gue bakalan ngambil misi dulu deh. Kirain gue bakalan dipanggil, ternyata tidak ya. Ke si Tracy Leder dulu dah ya, kita ambil aja tiga-tiganya dah. Gitu langsung aja. Biasanya kalau kayak gini tuh misinya bentar-bentar gitu kan. Jadi yang mending ambil aja tiga-tiganya langsung di estafet lah ya, nggak usah ngambil-ngambil lagi gitu, bolak-balik ya kan, capek kan. Langsung aja ambil semuanya. Kalau yang ngerepotin, skip dulu. Bentar, mana nih? Hup. Nah, ini dia dokternya. Dia ngambil semuanya kata dari si dokter ini ya. Semua karena Bliss ya. Cougar aja mulai dari tadi. You know about our water treatment plant? The cult took it and started pumping it full of Bliss. Okay. You believe that? Right into the drinking water. What kind of monster does that? Okay. Well, she's not getting away with it any longer. I tell you straight, we're gonna shut it down fast. What do you say? Nah, ini dia. Jadi ada semacam apa ya? Semacam water treatment gitu ya. Jadi water treatmentnya itu udah dikontaminasi sama si Blissnya si Fate gitu ya. Jadi tiap apa yang diminum tuh udah kena halusinasi dari si nektar Blissnya itu, ya kan? There's been rumors of some place run by Faith's favorites. The kind of place nobody comes back from. Torture, drownings, sacrifices. People say anyone who doesn't walk Faith's little pilgrimage winds up there. I think we got a real problem on our hands, and I need someone to check it out. Someone who can handle themselves if it turns out to be more than just stories. Be careful, Rook. Okay. Salvation, ini ngapain nih kalau ini nih? Reach the misery. Oke, kalau gitu kita ambil satu lagi ya. The last one mission gitu. Bukan the last one mission ya. Eh, taruh ambil dulu dong ini. Ini acis nih, jangan sampai ditinggalin gitu. Penting nih, penting tau gak? Nah, terus kita ini dulu. Nah, iya, ini dia nih yang ketiga. Hey, rookie. Ready for some action? Yuk. Hey. Sorry about before. Wasn't cool. Yeah, nggak cool. Hot. Do tough really good, but the rest, well, I'm working on it. So, restart. Welcome. Oi. You'll like the team we got. Everyone's strong, and we need to be with what's beyond those walls. I hope Earl's right about you. We've all been trying to figure out how to crush Eden's gate.
You ask me, it starts with faith. At least that's what she's calling herself these days. You seen that giant statue on the hill? Yep. Of course you have. You can't miss it. Good old Joseph Seed, the father. Faith had her groupies build that concrete eyesore for her sick pilgrimage. You seen them? Those sad fuckers marching their way to that statue? It's horrible. We gotta tear down that statue. Wah, iya nih temen nih, misi ini nih kayak ini. He's just a man. What do you say, Rook? Go drive a big fuck you size hole into that thing. Oh, pasti ya kan nih dia nih. Pasti, pasti. Pasti, oke nih. Jadi ada 3 misi ya. Yang pertama itu adalah kita bakalan membetulkan yang namanya nah ini nih, water treatment plant. Dan yang kedua kita bakalan ke membunuh leadershipnya dari apa ini? Ya pokoknya ada tempat gitu lah ya. Dan yang ketiga ini menghancurkan si patung Babe Joseph ya. Itu paling demen tuh kayak gitu tuh. Kayaknya bakalan apa dulu ya, patung Babe Joseph dulu aja ya. Ini menarik nih, menarik yang kayak gini nih. Oke, langsung aja ya. Oke, ini dia. Kita udah nyampe di apa nih ya? Apa? Patung ya, patungnya si Babe Joseph. Nih. Oke. Tenang, nih tahu nggak lo, kita bakalan ngancurin patung Babe Joseph nih. Ntar, kita masuk lewat pinggir sini, pasti bakalan banyak namanya pegis-pegis di dekat-dekat sini nih. Mana ya, ntar dulu kita lihat dulu nih. Kok kosong dah? Woi, kosong dong. Kok nggak ada? Aduh, jangan-jangan kosong lagi beneran. Sabar ya. Ntar dulu nih. Kosong dong. Halo, halo, hey, halo. Dan beneran kosong, kocak. Udahlah, langsung aja lah. Hop, boom, boom, boom. Yai, kita hancurkan berhala ini. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 salah, 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 salah. Oke, let's go, kita perang. Nah, ya mati kamu ya. Ada di atas situ lagi. Hup, nah. Sabar ya. Nah. Sabar. Sabar ya. Mau kemana? Mati kamu ya. Uyai. Uyai, 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 uyai. Hop. Mana lagi? Mati kamu ya. Lagi, mana lagi? Aduh, gak kena. Aduh, sakit. Sabar ya. Aduh, apaan tuh? Ada CD lagi. Sabar ya. Semuanya pasti kebagian. Oi. Di mana dia? Dah, mati kamu. Heh. Jangan coba-coba ya. Sial emang orang-orang ini nih. Ntar dulu, ada di atas tuh. Tapi sebelum itu, hajar lagi dong. Nah. Kita hancurin nih berhala ini nih. Dum, pala. Iya. Hup. Itu dia. Oke, kita masuk ke dalam statue-nya. Hmm.
Santai. Oke, kita naik ke atas. Hup. Reach up the top floor. Kita harus naik ke paling puncaknya ya. Bukan puncak Bogor, tapi puncak ini. Kurang Rambo apa coba gue kan. Nih, kita naik clip. Naik clip. Oh, bukan lift ternyata. Tangganya ternyata. Sial, keren gue lift ya. Sial. Ternyata tangga dong. Woi, ya itu. Kill. Boom. Ini nggak kena. Ini modar. Parah. Ini bukan penembak ulung nih. Penembak mulung. Parah, nembak gitu aja kagak bisa ya kan. Wih, banyak sekali. Aduh. Oh, ada wave datang yang selanjutnya. Tenang. Hop. Ntar dulu. Ayo. Ntar dulu nih, yang paling penting adalah si ininya nih. Mana dia? Nah. Hop. Nah, modar kan? Yey. Itu adalah sebuah namanya ledakan ya, ledakan dari si helikopter yang tidak berguna gitu. Bentar. Enggak ada. Udah manjat lah kalau enggak ada lah. Yang penting sampai puncak ya. Nggak ada, aman. Ambil dulu dong. Yang seperti ini nih penting tuh. Acis. Nah, di mana-mana acis penting. Nggak di game, nggak di dunia nyata. Itu penting. Hup, naik. Naik lagi. Woi, kita kesini sekarang. Hup. Hei. Oke, lanjut. Terus naik ke atas. Naik lagi. Oke. Wih. Naik lagi. Ya, modar lagi teman gua, sial. Oh, ini nih bukunya. Ai. Ini buku sesat ya. Bukunya si Eden's Gate nih. Udah, beres. Nah, itu di misi kita Vault Prophet ya. Prophet palsu. Woi. Hey. Enggak tahu. Oke, gua nge-fly seperti biasa ya. Nih. Hup. Nah. Pasti dong. Nah, ini dia nih. Tuh, ini nge-fly nih. Kita masuk ke dalam The Bliss. Welcome to the Bliss. Iya. Hey, hello. Demen gue liatnya ini kan. Hey, ini tuh apa ya? Aduh, udahlah daripada Babe Joseph gitu kan tuh. Udah mending sama AA aja sini gitu ya kan. Bersedia untuk menampung ya kan. Gila bener. Kalau manipulator mungkin ya, dia mencuci otak dari orang-orang tuh kan. I poison people's mind gitu. Jadi dia meracuni otak-otak dari manusia yang lain gitu. Dengan The Bliss-nya ini nih. Ih, gila bener. Aduh. Iya. Udahlah. Segera tobat gitu ya kan. Abused by her family.
She took to a needle for help. Gila bener, aduh bening banget, bening, bening, bening. She wanted to die. And then she met the father. Oke. Jadi katanya dia dulu dibully ya, pokoknya selalu apalah gitu. Dan ujung-ujungnya dia ketemu sama si Babe ini gitu. Tenang, tenang. Ini bukan asli, ini genjutsu ya. Genjutsu, oke? Okay? Hey, sadar, hey. One day, the father brought her here. Oi, hey, udah hancur, udah hancur, tuh udah hancur. Hey. The father kept his word. Hey. Si botak lagi. Si Marshall di sini. Aduh, ternyata dia terjebak di dalam blis ya. Pantesan dia enggak kelihatan. Genjutsunya selang ini udah Amaterasu kan. Amaterasu ya, Amaterasu mah api apa coba, Mangekyo Sharingan pastinya dong. Ya kita loncat ya. Show your fate to jump ya. Oke, ini adalah The Bliss yang pertama ya. Kita dipanggil yang pertama kalinya oleh si... siapa namanya? Wade ya, si Wade. Aduh. Jadi, ternyata yang harus kita selamatkan di sini adalah si Marshall. Dimana itu adalah seorang teman kita juga. Si botak yang selalu meninggalkan kita di awal-awal ya. Dan dia akhirnya tertangkap ya kan. Dan, ya. Itu dia. Kita terbangun di mana ini? Oi. Dan a leap of faith. Oke, okay. Udah kayak hey, yay. Do you feel different? Do you feel alive? The first step is always the scariest. But we all have faith in you. Follow the pilgrimage. Hey. Hello. Waduh. I'll see you soon. Kayaknya gua masih kena jinjutsu ya. Oke, okay. Dan ini orang-orang yang tidak beruntung. Yang pada loncat dan tewas gitu. Yeay. Oke, okay, kalau gitu langsung kita ke misi selanjutnya. Kemana ya? Kayaknya kita mau ke ini dulu aja ya. Si, nah, ke Hanban River. Hup. Hehehe, tuh udah kelihatan tuh tempatnya tuh The Misery. Ini adalah misi dari si Sheriff ya kan. Kita harus men-secure area di sini. Boleh, boleh. Boleh ya. Ntar gue lihat dulu ada apa nih di sini. Oi, yey. Aduh, ada yang bisa manggil lagi ya kan. Yang bisa manggil ini nih harus diberesin segera gitu kan. Ntar ya. Lu tunggu sini ya, gua masuk sana, oke? Okay? Mudah-mudahan gak ketahuan. Oke, okay, nice. Hey. Ini dia. Kita masuk secara perlahan dan mengendap-endap. Ui, hello. Do you see it? Nope. Hup. Oke, okay, that's it. Tunggu ya, sabar, oke? Okay? Hampir ya. Hampir gue jatuh.
Duh! Enak, ha? Oh, iya. Mati kamu. Sabar. Hey, ada orang di sini ternyata. Oi. Dan dia nyerodot ke bawah ya. Hop, mati satu. Ntar dulu dong, sabar ya. Nah, lihat dulu nih, ada lagi enggak? Oke, ada orang di situ. Nembak apa sih? Orang gue di atas juga main tembak aja kemana-mana. Sial emang nih orangnya. Udah gila kayaknya nih orang nih. Udah gila gitu ya. Ntar dulu. Kita cari lagi nih orang-orang. Bukan orang-orang, tapi musuh-musuhnya. Kita harus secure area di sini gitu. Ntar dulu nih. Oh iya. Oke. Oh gak bisa turun ke bawah gue ya. Nah ini kelihatan nih gue nih. Oke ini aja deh. Hop. Nice. Woo. Die kamu ya. Nih ada lagi satu lagi nih. Sabar. Hup. Hup. Oh nggak kelihatan. Oke kita harus kesini. Hey. Hello. Hai. Nih. Gue lepasin. Gue lepasin lagi. Sabar. Itu jangan rusuh ya. Udah gue bebasin rusuh lagi. Mati lo. Nanti kita turun ke bawah sini. Hup. Hup. Ntar dulu musuhnya di mana lagi sih? Iya, ke bawah deh. Oke. Nggak ada sepertinya. Ini buka. Mana lagi ya? Ntar dulu, kita cari lagi nih. Di atas sini mungkin. Nggak kelihatan gitu musuhnya di mana lagi. Oh iya, iya ada orang. Oh, hey, dia buta. Saya suka yang buta seperti ini. Hup. Mati kan Anda? Hanya ya, jangan coba-coba gitu. Ambush the priestess. Oi, kita harus ambush dia ya. Ntar. Kita kill aja kan? Kita kill aja ya. Pakai ini nih. Hup. 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 Oke, nice. Kita ngumpet di sini. Hihihihi. Tim, bentar lagi datang deh nih. Kita lihat dia meledos ya. Kita lihat dia meledos nih. Oh, yeah, that's it. That's it. Nih. Kita harus selamatin save remaining hostage. Hostage mana lagi yang harus gue selamatin? Bukannya udah semua. Woi, di mana hostage-nya? Reset. Oh, ini. Hup, nah, sip. That's it ya, itu dia Zolvision complete. Nah, begitulah. The beast is everywhere. People are forced to walk the path and are losing. Okay. White horse out. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke misi selanjutnya yaitu yang ini nih. Kita harus membersihkan water treatment gitu. Water treatmentnya harus dibersihin lagi lah gitu istilahnya. Oke, ini dia. Kita udah sampai di misi selanjutnya. Hup. Nah, hai. Cepat kan kalau naik helikopter tuh nggak usah lama-lama lah naik helikopter ya kan. Nah, ini dia. Kita harus mencari tempat jalan buat ke sana. Entar dulu kita scouting dulu seperti biasa pakai binokular ini ya kan. Di mana tuh musuh-musuhnya? Nah, begitu musuhnya udah tahu baru kita masuk ke dalam. Lu tunggu sini ya, biar gua aja masuk duluan. Entar kalau misalkan lu ikut malah lu yang ketahuan, gua ketahuan juga. Bahaya yang kayak gitu ya kan. Ntar dulu nih. Hai. Ada orang di situ ya.
Sabar, nih yang kayak gini nih harus pelan-pelan gitu. Hup. Cult-nya di mana? VIP cult? Ntar dulu. Agak nge-fly dikit lah ya. Hup. Mati satu. What? Kok ketahuan dah? Uyai. Ntar dulu nih, kok ketahuan sih? Nah, pakai ini aja dah. Mati satu. Ah, sial ketahuan. Oke, ketahuan cuy. Nah, waktunya kita buat review kalau gitu ya. Mana sambil nge-fly lagi ya kan? Aduh. Nice. Mungkin dia punya radar kali ya, gile. Oke, pom kontrol. Oke, ini dia. Kita harus turun ke bawah ya. Ini gue di sini nge-fly loh, gila. Ampun lah ya. Hup. Ini harus hancurin. Ayyay. Oke, kita masuk ke dalam sini. Kita cari si apa pompa, ruangan pompa gitu ya. Jadi dihancurin gitu. Mana nih? Hello. Oh, ini dia nih. Hup. Sip. Oke, ini dia tempatnya ternyata ya. Oi. Nah, ini. Hup. Oke, nice. Oke. Udah hancur. Lanjut. Ada satu lagi. Di mana tapi? Di sana ya. Oke deh, let's go. Oh, ada orang lagi, sial. Sabar. Mana lagi tuh? Oh, ini dia. Hup. Hey, mau nembak apa lo, ha? Mati. Udah. Yang kayak gitu sebenarnya mengganggu gitu ya kan. Kita lagi mau mencari tahu-tahu nembakin gitu. Udah enggak ada bagusnya kayak gitu. Nah, ini kita masukin ini dulu. Hup. Nah. Kita bikin surut ya kan airnya. Oke, let's go. Terus ke sini, kita lewat sini. Ini kayaknya jalan masuknya nih. Nah, bener kan yang ini? Hai. You can stop the water, but you can't stop the blitz. Hey, hello. Hey. Seperti biasa, hilang lagi. Aduh, memang susah ya, susah yang kayak gitu tuh. Hop. Woi. Ternyata dia lu bisa. Woi, beres. Itu dia clean water act gitu ya. Oke, kalau begitu. Dah, kabur. Ini waktunya kita kabur ya. Gak mau, gue mau join sama lu. Mendingan lu yang ikut gue gimana? Itu lebih bagus ya kan? Ini daripada gue ikut dia, mending dia ikut gue gitu. Untuk part kali ini, kita sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. So, I'm seeing you now then. Ciao.